محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak, Ibu, Ibu, Saudara-saudari sekalian rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kita dan kita sampai pada juz 29 suratnya surat Al-Qiyamah, ayatnya kita sampai pada ayat 20. Kita baca dulu ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalla bal tuhibbunal 'ajila wa tadharunal akhirah. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. Ayat 20 sampai ayat 25. Kalla, sekali-kali tidak, sekali-kali tidak seperti ayat sebelumnya, pembahasan ayat sebelumnya. Sekali-kali tidak begitu. Bal, bahkan tuhibbunal ajila, kalian wahai manusia, pembicaraannya kepada orang kafir, kepada orang durhaka, dan sebagai peringatan bagi orang Islam, semua manusia, bal tuhibbuna, bahkan kalian menyenangi al ajila, kehidupan yang cepat atau yang segera, maksudnya adalah kehidupan dunia. Orang kafir, orang yang ahli dosa, bahkan secara umum semua manusia kecuali sedikit yang dirahmati oleh Allah, lebih mencintai kehidupan dunia. Karena itu di sini bal, bahkan tuhibbuna, kalian wahai manusia, meskipun beriman secara umum, apalagi yang durhaka, apalagi yang kafir, kalian tuhibbuna, menyenangi al-ajilah, kehidupan dunia, wa tadharunal akhirah, dan kalian sia-siakan kehidupan akhirat. Maksudnya disia-siakan, maksudnya tidak dipersiapkan, ditinggalkan persiapan untuk akhirat secara umum, kecuali sedikit yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dari kalangan an-nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin. Nah, dan sudah beberapa kali kita melewati ayat yang semisal dengan ini. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala bahwa manusia itu lebih mementingkan kehidupan yang awal, maksudnya dunia, dibandingkan dengan kehidupan yang akhir, maksudnya akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Jadi dulu kita pas ayat itu bagaimana awal ayat itu. Dan juga sudah kita bahas juga yang di surat An-Nazi'at, karena kita dari belakang. Kalau tadi itu insya Allah di surat Al-A'la, gitu. Bahwa kalian itu lebih mencintai kehidupan yang awal, padahal kehidupan yang akhir itu lebih baik bagi kalian. Itu di surat Al-A'la. Kemudian di surat An-Nazi'at, Allah SWT
mengingatkan juga gitu, bahwa manusia itu gitu, senangnya adalah melampaui batas, senangnya durhaka dan melampaui batas, dan orang yang takut kepada Allah SWT itu menahan diri dari kesenangan dunia. Jadi yang di surat An-Nazi'at gitu. Allah SWT berfirman, fa amma man tagha wa atharal hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Itu yang di surat An-Nazi'at. Fa amma man tagha, adapun orang yang melampaui batas gitu, wa atharal hayatad dunya, dan lebih mementingkan dunia maksudnya daripada akhirat, fa innal jahima hiyal ma'wa, maka neraka tempat kembalinya. Dan waktu dulu kita membahas atau kita mempelajari ayat ini, adapun orang yang melampaui batas, secara umum orang di zaman sekarang ini kehidupannya adalah melampaui batas. Bagaimana melampaui batas? Makan sering lebih, belanja melebihi dari apa yang ia mampu, sehingga banyak yang punya hutang. Itu melampaui batas. Kenapa? Karena orang punya hutang itu di dalam Islam tidak baik. Dalam hal ini, ya, jadi misalnya ini, yang tadi yang pertama, makan sering tidak habis. Saya berkali-kali itu diajak makan di rumah orang, kemudian masya Allah, gitu, makanan itu banyak. Terus kalau kita sudah akrab ya saat kita ngomong, gitu. Nah apa makanan seperti ini karena saya mau diajak ke rumah atau biasa? Enggak usah, jadi tidak ada rencana untuk ngajak Ustaz ke rumah, jadi ini nggak repot, ini biasa. Akhirnya paham bahwa makanan yang dihidangkan di meja itu adalah biasa. Apa setiap hari rata-rata seperti ini? Iya, gitu. Apa selalu habis? Yang sering ya enggak habis. Nah, itu berarti melampaui batas. Gitu. Kulu wa syurubu wa la tusrifu. Makanlah, minumlah, rizki yang Allah berikan, tapi jangan melampaui batas. Nah, ada lagi bentuk melampaui batas, tapi itu orang-orang yang gampangannya kurang berpikir, yaitu yang belanjanya melebihi dari apa yang ia punya. Tapi di dalam bab lain, misalnya di dalam belanja di dunia ini dengan hutang, itu di dalam Islam melampaui batas. Beli rumah bagus, tapi akhirnya punya hutang 10 tahun, 20 tahun. Beli kendaraan bagus, tapi hutang. Akhirnya punya hutang gara-gara kendaraannya 5 tahun atau sekitar itu. Segala macam akhirnya hutang. Dan itu jalannya manusia di dunia sekarang. Berikutnya, ada lagi yang melampaui batas yang dulu juga kita pahami, bahwa kalau orang itu punya harta, apalagi hartanya itu mengalir. Apalagi hartanya mengalir. Sehingga seandainya dipikir sampai mati tidak akan habis. Contoh, gitu ya. Punya toko satu, gitu saja. Punya toko satu. Saldonya setiap bulan bertambah. Berarti yang dimakan juga sudah setiap hari dimakan. Dan masih lebih, buktinya saldonya setiap hari bertambah. Seandainya dipikir, nggak akan habis sampai mati. Tapi dia tidak berhenti bekerja. Untuk apa? Untuk dunia. Buat apa dunia? Wong dari yang satu itu sudah lebih. Buktinya lebih, saldonya bertambah. Untuk apa? Apakah bekerja untuk diinfakkan? Ya nanti akhirnya punya rumah lagi. Nanti akhirnya punya toko lagi. Tidak dimakan, tidak digunakan, tidak diinfakkan, maka di dalam Islam itu melampaui batas. Gitu. Yaqulu ibnu Adam mamali mali.
Anak Adam itu jiwanya semuanya tanpa kecuali mengatakan itu hartaku, itu hartaku. Hadis itu dulu kita angkat, tidak? Maksudnya kita baca, kita sampaikan itu. Semua manusia itu punya jiwa, itu hartaku. Maksudnya, kalau punya rumah, punya mobil, punya tambak, punya gudang, punya itu, semuanya itu mobil saya, itu rumah saya, toko saya, gudang saya, semuanya begitu. Tapi Rasulullah SAW mengingatkan, wa halaka min malika illa ma akalta fa afnaita wa albasta fa ablaita wa anfaqta fa amdaita. Apa ada yang milikmu kecuali tiga? Tidak ada. Yang milikmu hanya yang kamu makan sehingga hancur, yang kamu gunakan sehingga jadi jelek, dan yang ketiga, yang terakhir, yang kamu infakkan, dan itulah yang kekal jadi milikmu sampai di akhirat dan dilipat gandakan oleh Allah. Adapun harta yang dimakan, enggak. Digunakan, enggak. Diinfakkan juga enggak. Nanti mati, ditinggal mati. Itu bukan milikmu, itu sempurna amanah. Dan kalau pertanggungjawaban amanah di akhirat itu lolos, berhasil dari dosa, maka sungguh akan merugi. Lalu bagaimana kalau tidak lolos? Maksudnya apa? Maksudnya akan dimintai pertanggungjawaban. Apakah kamu waktu mendapat dengan cara yang halal? Iya, satu. Ya. Apakah yang wajib dikeluarkan, misalnya zakat, dikeluarkan? Iya, zakatnya yang dapat pahala, adapun yang tertinggal itu tidak dapat pahala. Kalau enggak, semuanya jadi azab. Juga ada ayatnya. Akhirnya harta yang ditinggal mati. Ya. Yang cara mendapatkannya halal. Waktunya zakat, dikeluarkan zakatnya. Sudah, tidak ada dosanya. Ternyata dia dari orang yang rugi. Kenapa? Waktu di dunia itu adalah nikmat yang paling besar, banyak dikerahkan untuk hartanya. Akal yang itu tidak terukur nilainya, banyak digunakan untuk harta yang ditinggal mati tadi itu. Kekuatan jasadnya di waktu, tenaga dan pikiran itu akhirnya digunakan banyak untuk mendapatkan dan untuk merawat harta yang ditinggal mati, dan itu juga akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah dan sia-sia belaka, dan hartanya tadi tidak mendapatkan pahala sedikit. Karena itu sungguh dia itu orang yang rugi. Itu yang selamat di dalam mempertanggungjawabkan. Karena itu gitu, orang yang sudah merasa bahwa hartanya itu cukup, tidak berhenti bekerja, itu adalah orang yang melampaui batas di dalam mencari dunia. Wa tazawwadu, berbekallah untuk dunia, untuk akhirat. Fa inna khairaz zadi taqwa, dan sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Bukan itu yang dia kejar, ia berbekal dunia sampai melampaui batas, sehingga waktu, tenaga dan pikirannya untuk dunia, dan yang digunakan hanya sedikit, yang lain dianggurkan terus ditinggal mati. Dan juga kita waktu itu sampaikan, mewariskan harta itu tidak ada dalil mendapatkan pahala. Tapi kalau belum mati sudah dibagikan ke anaknya, gitu. Nah maka itu sedekah kepada anak. Nah karena itu ini juga nasihat, mengulang nasihat ya, bahwa yang punya gitu harta banyak, anaknya disiapin semuanya. Nah tapi kalau anaknya sudah pada berhasil semuanya, nah maka harus hati-hati. Bahkan Rasulullah mengingatkan jiwa manusia itu meskipun sudah pernah, meskipun sudah punya uang miliaran, tidak berhenti bekerja. Jam 7 berangkat, sore hari pulang, waktunya habis. Untuk apa? Untuk kerja. Padahal harta yang dimiliki itu tidak habis. Diyakini tidak akan habis.
tapi waktu, tenaga, dan pikiran masih terus digunakan untuk itu. Dan itu adalah sifat manusia, dan itu kerugian dunia dan akhiratnya. Bagaimana kerugian dunia? Seandainya kamu hidup di dunia ini senang-senang kok, tidak pakai kerja, itu tidak habis uang, tapi masih kerja saja. Lah, tapi bukan itu panggilan Islam. Gitu. Jadi dunia sudah cukup, bahkan lebih, gunakan untuk mencari akhirat. Bahkan tidak sekedar itu, kelebihan yang kamu punya diperintah untuk digunakan mencari akhirat. Wabtaghi fi ma ataakallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Gunakan nikmat yang Allah berikan kepadamu itu untuk mencari akhirat. Dan kamu jangan lupa bagianmu dari dunia. Apa maksudnya? Waktunya makan, makan yang enak dan bersyukurlah kepada Allah. Digunakan yang nikmat, yang enak, yang penting tidak berlebih-lebihan, dan bersyukurlah kepada Allah. Dan kamu sudah gunakan untuk kebutuhanmu, kamu sudah makan, sudah enak, gitu. Dan diperintah bersyukur kepada Allah, masih lebih, lebihnya gunakan untuk mencari akhirat. Karena itu Rasulullah SAW bersabda di dalam Sahih Muslim dan di dalam hadis yang lain, "Lau kana li ibni Adam wadiyan min dzahabin labadahu thalithan." Kalau anak Adam itu sudah punya dua lembah penuh emas, zaman dulu harta itu secara umum dirupakan emas, disimpan satu box. "Lau kana li ibni Adam wadiyan min dzahabin." Kalau anak Adam itu sudah punya dua lembah penuh emas, hatinya masih terus mencari supaya punya lembah yang ketiga. Padahal tidak akan dimakan, tidak akan digunakan, saking banyaknya. Tapi tidak berhenti bekerja. Punya dua lembah penuh emas, tidak berhenti bekerja, masih kerja untuk supaya punya lembah yang ketiga. Wa ma tamlaku sawfa bani Adam illa turab. Dan anak dan jiwa anak Adam itu tidak bisa penuh keinginannya untuk punya harta kecuali kalau dia sudah mati. Kalau nuruti keinginan, tidak bisa berhenti. Wah, saya sudah punya 10 rumah, sudah punya 10 toko, tidak akan berhenti keinginan untuk tambah kalau dituruti. Wa ma tamlaku sawfa bani Adam illa turab. Nah, tapi kalau orang itu lebih mementingkan akhiratnya, nah, maka berbeda jadi kehidupannya. Nah, karena itu di sini diingatkan, dan ayat ini juga nanti beberapa itu di surat ke depan juga akan ada yang semisal dengan ayat ini lagi, mengingatkan manusia supaya tidak larut di dalam keinginan jiwanya. Keinginan jiwa bahasa Arabnya apa? Sudah berulang-ulang kita tanya juga ya, supaya manusia itu tidak larut mengikuti keinginan jiwa. Apa keinginan jiwa? Hawa nafsu. Hawa nafsu itu bahasa Arab artinya apa? Hawa nafsu artinya apa? Nafsu artinya bukan langit ya. Nafsu artinya jiwa. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa, nafsu artinya jiwa. Hawa keinginan. Hawa bahasa Arab artinya keinginan. Hawa nafsu keinginan jiwa. Bahasa Indonesia hawa nafsu itu artinya, kalau kita orang itu nuruti hawa nafsu nih kok, gitu. Bahasa Jawa deh, hawa nafsu artinya keinginan jiwa. Jadi bahasa Arab dijadikan bahasa Indonesia,
enggak berubah artinya. Nuruti hawa nafsu netok, nuruti keinginan jiwa. Dan hawa nafsu itu bahasa Arab artinya keinginan jiwa. Artinya keinginan jiwa itu. Nah, supaya manusia itu tidak selalu nuruti keinginan jiwa. Dan Allah berfirman, fa'amma man togho wa atharul hayata dunya. Adapun orang yang hidupnya melampaui batas dan lebih mementingkan dunia. Lebih mementingkan dunia itu adalah makna dari hawa nafsu. Hawa nafsu itu mementingkan dunia. Lebih mementingkan kesenangan-kesenangan ini dan kesenangan dunia. Fa'amma man taqa wa atharal hayata dunya fa inna jahima hiya ma'wa. Yang hidupnya melampaui batas dan lebih mementingkan dunia daripada akhirat, maka neraka tempat kembalinya. Sekarang dulu juga kita nyampaikan begini karena memang itu penjelasan yang kita pelajari dari tafsir itu. Bapak mikir sekarang, lebih mementingkan bangun rumah di dunia apa di akhirat? Enggak usah satu-satu. Kita semua di zaman kita, manusia di zaman kita secara umum, kalau enggak semua ya hampir semua gitu, lebih mementingkan rumah di dunia apa di akhirat? Rumah di akhirat itu apa sih? Rasulullah bersabda, siapa yang bangun masjid sejengkal, maksudnya ikut membangun masjid 1 meter, akan dibangunkan istana di surga. Wakaf, maksudnya ikut wakaf untuk masjid 1 meter, ikhlas akan. Nah, sekarang coba kita lihat diri kita masing-masing. Kita bangun rumah di dunia nilainya seberapa, dan nanti juga kita akan mati. Dan bangun rumah di akhirat seandainya cuma 1 meter saja, itu istana di surga. Apalagi kalau 10 kali 10, gitu ya. Nah, tapi bukan itu yang kita lihat. Kenapa? Supaya alhamdulillah saya wakaf 100 meter kali 10. Supaya yang gitu enggak bangga. Tapi ayat itu bukan gitu. Ayat itu siapa yang lebih mementingkan rumah akhirat daripada rumah dunia? Bapak bangun rumah dunia berapa? 700 juta. Wakafnya berapa? 700 juta, senilai rumahnya sama, berarti seimbang dunia dan akhirat. Dan itu orang yang kurang akal. Kenapa? Karena di dunia akan ditinggal dan cuma sebentar, di akhirat selama-lamanya, tapi dia hanya menyiapkan yang sama. Lah kalau kayak gitu akalnya masih kurang, terus kalau kayak kita terus dengan pandangan Islam, kalau gitu akalnya seberapa? Jauh di bawah. Nah, itu diingatkan oleh Allah. Karena itu jangankan orang seperti kita, orang seperti sahabat saja itu nangis kalau melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi karena iman mereka sempurna dalam tingkatan di bawah Nabi, akhirnya amalnya banyak, keikhlasannya tinggi, masih nangis. Semakin rendah iman, amal itu semakin sedikit dan semakin tidak nangis. Dan orang setingkat kita, dunianya Masya Allah, amalnya sedikit, tidak ada nangisnya. Ya. Nah, kalau Rasulullah, hartanya itu bisa lebih banyak dari kita, tapi semua atau hampir semua untuk akhirat, dan manusia yang paling banyak nangis di hadapan Allah adalah Rasulullah SAW. Tapi itu Rasul, anggaplah yaitu Rasul. Sahabat bukan Rasul. Sahabat manusia, tapi
berusaha bagaimana meneladani Rasul. Karena itu Allah mengingatkan itu. Fa'amma man tagha wa atharal hayata dunya. Adapun orang yang hidupnya melampaui batas dan lebih mementingkan dunia daripada akhirat, fa'innal jahima hiyal ma'wa. Kelanjutannya, wa amma man khafa maqama rabbihi. Adapun orang yang takut kepada Allah, kepada Tuhannya. Siapa di antara kita yang takut kepada Allah? Ya. Coba seandainya naik kendaraan dan ada kesalahan yang ia sadari. Terus ada polisi di depan. Ya. Kira-kira gimana? Waduh. Plat nomornya mati belum disuratkan. Ada polisi di dalam. Ada rasa takut teman. Lalu mana takutnya kepada Allah? Mana takutnya kepada Allah? Apalagi musuh. Apalagi musuh. Apalagi misalnya naik kendaraan bawa barang banyak terus lewat hutan-hutan, misalnya dulu ada perjalanan ke Sumatera terus masya Allah banyak daerah ke daerah, kota ke kota lain itu hutan terus tidak ada rumah, tidak ada apa. Ini kalau sendirian tidak ada orang, dan banyak orang yang malam kalau perjalanan mobil sendiri itu tidak melakukan. Nah, kita berhenti di kota ini bermalam, besok jalan. Kenapa? Takut ada apa-apa di jalan. Nah, itu takut manusia atas hartanya. Mana takutnya kepada Allah? Mana takutnya? Wa amma man khafa maqama rabbih. Adapun orang yang takut kepada Tuhannya. Kenapa? Karena semua nikmat nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Lalu semua nikmat nanti akan dimintai pertanggungjawaban, dan semua manusia kecuali sedikit akhirnya masuk neraka karena tidak bisa mempertanggungjawabkan. Di ayat ini, wa amma man khafa maqama rabbi. Adapun orang yang takut terhadap kedudukan Tuhannya. Wa nahan nafsa 'anil hawa. Akhirnya menahan jiwa dari hawa. Hawa tadi artinya keinginan. Menahan jiwanya dari keinginan-keinginan. Kepengen begini, ditahan. Kenapa? Mementingkan akhirat. Kepengen begini, ditahan. Kenapa? Mementingkan akhirat. Nah, siapa orang yang kayak gitu? Maksudnya orang yang di zaman kita yang kayak gitu siapa? Contoh yang kayak gitu siapa sih? Yang lebih mementingkan akhirat daripada ini. Contoh kalau bukan Nabi, sahabat. Sahabat Umar radhiyallahu an itu bukan orang miskin, orang kaya. Itu orang kaya gitu. Nah, di Khaybar setelah dibagi gitu, mendapatkan kebun yang masya Allah, ini gampangannya lebih dari kekayaan dia yang nyata yang dimiliki. Gitu. Maksudnya yang ada selain rumah yang ditempati punya kekayaan, tapi begitu dapat kebun, wah kebun itu nilainya lebih dari semua yang dimiliki. Gitu. Lalu ada ayat tentang akhirat dibacakan oleh Rasulullah. Datang kepada wahai Rasulullah, gitu. Kebun yang aku dapatkan dari Khaybar itu adalah harta yang paling bagus yang aku punya, dan itulah intinya bahwa harta yang wahai Rasulullah aku serahkan kepada Allah dan Rasulnya. Baik. Dan apakah berhenti sampai di situ? Nah, setelah itu gitu, memerdekakan budak. Setelah itu sedekah. Habis itu perang Tabuk mau datang. Beberapa tahun setelah itu, tidak 2-3 tahun setelah itu terus perang Tabuk. Baitul Mal sedikit dan perang Tabuk yang berangkat nanti 30.000 pasukan dan Baitul Mal sedikit. Udah gitu musimnya musim panas. Karena itu para sahabat sedekahlah. Langsung
apa yang punya, sudah yang separuh disedekahkan untuk ini. Separuh dari seluruh hartanya yang nilainya separuh dibawa kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, ini yang bisa aku berikan, maksudnya dengan ikhlas gitu. Dan ini setengah dari harta. Dia berharap kepingin bisa mengungguli Abu Bakar radhiyallahu anhu. Akhirnya bertanya, wahai Rasulullah, apakah Abu Bakar sudah datang? Sudah, wahai Umar. Berarti lebih dulu, lebih cepat Abu Bakar daripada dirinya. Padahal Umar tadi itu langsung dan langsung menghitung terus, akhirnya, oh ini nilainya bisa separuh dari semuanya dibang. Kalah cepat dengan Abu Bakar. Akhirnya muncul pikiran, ya mungkin kalah cepat, tapi barangkali kok nilainya lebih tinggi. Wahai Rasulullah, apa yang dibawa oleh Abu Bakar? Abu Bakar menyerahkan seluruh hartanya. Menyerahkan seluruh hartanya. Apa yang punya langsung diserahkan. Nah, siapa di antara kita yang bisa seperti itu? Nah, itulah gambaran wa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa. Maka orang-orang seperti itu surga tempat tinggalnya. Kita kembali ke ayat kita. Kalla bal tuhibbunal 'ajila. Bahkan kalian wahai manusia lebih senang dunia. Wa tadharunal akhirah, dan kalian menyia-nyiakan amal akhirat. Malas-malesan kalah dengan dunia. Kalau urusan dunia, masya Allah, semangat. Tapi kalau urusan akhirat, malas. Kalau kita nggak percaya, gitu, lebih semangat mana? Kita berangkat kerja tepat waktu dengan kita sholat jamaah. Lebih semangat mana? Dan enggak hanya kerja gitu, bahkan bermain yang futsal, yang sepak bola, yang tenis, yang apa gitu, semangat apa enggak? Tepat waktu, bagaimana jamaah? Kalau mana esok lebih semangat mana? Dunia dan akhirat. Itu ayat Allah Ta'ala. Gitu. Bal tuhibbunal ajila wa tadharunal akhir. Wujuhun yawma idzin nadhira ila rabbiha nadhira. Wajah-wajah orang yang beriman lebih mementingkan akhirat nanti di hari kiamat sangat berseri-seri bahagia melihat kepada Tuhannya. Wujuhun yawma idzin nadhira, wajah-wajah orang yang beriman lebih mementingkan akhirat itu sangat berseri-seri bahagia ila rabbiha, kepada Tuhannya nadhira, melihat kepada Tuhan, melihat Allah SWT. Kalau susunan ayat dengan pemahaman kita gitu, yang lebih mementingkan akhirat akan di surga penuh kebahagiaan, bahkan sampai kebahagiaan yang paling puncak seperti di ayat yang lain, yaitu melihat Allah SWT. Kan gitu ya? Tapi kalau kita buka tafsirnya di beberapa tafsir ulama ahli sunnah, karena seringnya ayat sejalan dengan ini, yang di ayat ini yang dibahas itu tentang tauhidul asma'i wa sifat. Jadi kalau artinya secara urut, mungkin karena saking banyaknya tafsirnya hanya beberapa baris, bahwa yang tidak lebih mementingkan dunia atau yang lebih mementingkan akhirat daripada dunia, nanti di hari kiamat wajahnya berseri-seri bahagia dan mendapat kebahagiaan yang paling puncak, yaitu melihat Allah, lebih bahagia daripada nikmat surga. Tapi pendek gitu, terus yang muat yang berhalaman-halaman itu membahas tentang tauhidul asma'i wa sifat. Apa itu? Bahwa muncul golongan, yaitu
orang Jahmiyah diikuti orang Mu'tazilah dan orang Asy'ariyah juga dalam bab ini sepaham dengan mereka bahwa tidak berkeyakinan Allah bisa dilihat. Kenapa? Karena mata manusia itu melihat sesuatu yang kasat, dan yang kasat itu adalah makhluk, dan Allah tidak seperti makhluk. Akhirnya ayat ini tidak diimani, Allah tidak bisa dilihat. Itu keyakinan orang aslinya, orang Jahmiyah diikuti orang Mu'tazilah, dan orang Asy'ariyah hanya mensifati beberapa sifat Allah dan sifat yang lainnya ditakwil. Berarti juga tidak diimani. Seperti ini tidak diimani oleh orang-orang Asy'ari. Gitu ya. Nah, jadi Allah enggak bisa dilihat. Padahal Allah berfirman di dalam ayatnya, wujuhu yawma idzin nadhira ila rabbiha nadhira. Wajah-wajah orang yang beriman yang lebih mementingkan akhirat hidupnya, akhirnya nanti di surga sangat berseri-seri bahagia melihat kepada Tuhannya, melihat Allah. Berarti Allah bisa. Adapun hadis sangat banyak, ayat beberapa, tapi yang langsung itu ini, yang tidak langsung. Rasulullah SAW menafsirkan ayat, ayat Allah Al-Quran, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Balasan untuk orang-orang yang ihsan adalah husna lalu ditambah. Salah satu hadis, karena tafsirnya ayat ini banyak hadis ya. Salah satu hadis itu ungkapan sahabat, wahai Rasulullah, kami tahu husna, yaitu surga. Jadi balasan untuk orang-orang yang ihsan adalah husna. Ihsan itu orang yang baik, husna itu puncak kebaikan. Balasan untuk orang-orang yang ihsan adalah puncak kebaikan. Itu arti lafaz. Sahabat berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kami tahu husna, puncak kebaikan itu kami faham, yaitu surga. Lalu akan ditambah apa? Bukankah seluruh kebaikan akhirat nanti itu adalah surga? Apa ada kebaikan yang bukan surga? Kan balasan untuk orang-orang yang ihsan adalah husna. Husna pemahaman sahabat sudah masuk, yaitu surga. Tapi di ayat ini kok, dan akan ditambah. Akhirnya Rasulullah SAW menjelaskan, tambahan itu adalah melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apabila sudah melihat Allah, fama utu syai'an ahabbu ilaihim minan nazari ila wajhihi. Setelah mereka melihat Allah, merasa tidak ada yang lebih nikmat, yang lebih menyenangkan penghuni surga melebihi melihat Allah. Apa maksudnya? Kenikmatan surga itu kalah dibandingkan dengan nikmatnya melihat Allah. Dan ulama memberikan penjelasan, hadis ini sahih. Berarti Allah bisa dilihat apa enggak? Orang Jahmiyah, orang Mu'tazilah, orang Asy'ariyah enggak percaya. Itu maksudnya gitu. Nah, akhirnya kesimpulan dari tauhidul asma'i was sifat itu bahwa termasuk tauhid, termasuk mengesakan Allah adalah mengesakan Allah dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Dan seluruh kebaikan pangkalnya itu adalah dari tauhidul asma'i was sifat. Nah, jadi kayak gitu ya. Jadi seluruh kebaikan pangkalnya itu dari tauhidul asma'i was sifat. Mengesakan Allah dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu. Nah, dan bagaimana mengesakan Allah dalam nama-nama dan sifat-sifatnya yang benar sesuai dengan pemahaman generasi awal sahabat tabi'in dan diikuti oleh ulama ahli sunnah sampai sekarang,
yaitu mengimani seluruh nama-nama dan sifat-sifat Allah yang ada di dalam Al-Quran dan yang ada di dalam hadis. Karena itu setiap nama Allah dalam Al-Quran, setiap sifat Allah dalam Al-Quran dan di dalam hadis yang sahih, Ahlu Sunnah beriman bahwa Allah punya nama itu, Allah punya sifat itu. Nah gitu ya. Dan kalau teksnya sama dengan nama atau sifatnya makhluk, bagaimana? Pemahaman Ahlu Sunnah, pemahaman sahabat tabi'in, hanya sama teksnya, tapi hakikatnya Allah tidak sama dengan makhluk. Nah jadi itu, karena itu semua nama, semua sifat Allah ditetapkan dan hakikatnya tidak sama dengan nama dan sifatnya makhluk. Apa bedanya? Bedanya kalau penjelasan global adalah nama dan sifat Allah itu semuanya baik, puncak kebaikan, tidak ada kekurangan, kesalahan, dan kejelekan sedikit pun dari segala sisi. Jadi sifat Allah itu sempurna, puncak kebaikan, tidak ada kekurangan, kesalahan, dan kejelekan sedikit pun dari segala sisi. Adapun sifatnya makhluk, sifatnya makhluk itu ada yang jelek, ada yang baik. Yang baik itu rendah dan tetap kurang di hadapan Allah SWT. Jadi makhluk itu punya sifat jelek dan punya sifat baik. Sifat yang baik pada makhluk itu tetap rendah dan kurang, nggak sempurna di hadapan Allah SWT. Nggak ada makhluk yang punya sifat sempurna di hadapan Allah. Semua sifat makhluk, sifat baiknya, misal malaikat, sifat baiknya banyak disebutkan dalam Al-Quran, banyak. Ya. Sifat Rasulullah banyak, baik-baik, ya. Bahkan agung, tapi di hadapan Allah, sifat makhluk tetap ada kekurangan dan ada kesalahannya. Nah, kalau sifat baik ya enggak salah, tapi tetap ada kekurangannya dan tetap rendah di hadapan Allah. Nah, berarti tetap beda. Contoh-contoh. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Berarti Allah punya sifat kasih dan sayang. Dari teksnya difahami, berarti Allah punya sifat kasih dan sayang. Ibu itu sangat kasih sayang terhadap anaknya. Lebih-lebih setelah suaminya meninggal. Tambah kasih sayang lagi terhadap anaknya karena jadi anak yatim. Tapi masih kalah dengan kasih sayang neneknya terhadap anaknya ibu, terhadap cucunya, gitu ya. Lah, berarti ibu tadi itu punya sifat kasih sayang, tapi meskipun kasih sayangnya kayak gitu, Bu, ibu terhadap anak ibu, kasih sayang ibu masih kalah sama ibunya ibu terhadap anaknya ibu, nenek terhadap cucunya. Nah, berarti punya sifat kasih sayangnya masih kalah dengan neneknya. Nah, kasih sayang Allah itu yang paling puncak, tidak ada kasih sayang yang lebih lagi, tidak ada. Dan tidak ada makhluk yang punya sifat kasih sayang semisal atau setingkat dengan kasih sayang Allah. Itu makna sifat Allah itu puncak kebaikan, tidak ada kekurangannya dari segala sisi, dan tidak ada sifat makhluk yang baik yang setinggi. Karena tidak ada yang setinggi itu, semua sifat makhluk yang baik itu masih rendah di hadapan Allah dan masih kurang. Dan ada penjelasan lain, semua sifat makhluk yang baik itu karunia Allah. Nah, berarti kan juga itu karena dikaruniai, diberi oleh Allah. Nah, kan, jadi setinggi apapun sesungguhnya karena kamu diberi oleh Allah. Kan kamanya kan itu. Nah, intinya bahwa Allah punya
sifat-sifat Allah itu semuanya baik dan maha tinggi, tidak ada kekurangan, kesalahan dan kejelekan yang sedikit pun dari segala sisi. Nah, sekarang kalau tadi itu iman kepada tauhidul asma wa sifat, mengimani semua nama dan semua sifat Allah. Orang jahmiyah tidak beriman dengan sifat Allah. Orang mu'tazilah tidak beriman dengan sifat Allah. Orang asy'ariyah dan setelah campur-campur bertambah yang tersebar di masyarakat, yang tersebar di masyarakat dan mengaku itu adalah asy'ariyah padahal sudah campur, sudah ketambahan, yang tersebar di masyarakat umum itu mengatakan sifat wajib bagi Allah ada berapa? Ada 20 ya, 99 itu asma'ul husna yang gitu ya. Jadi sifat wajib bagi Allah ada 20, apa ini? Wujud, kidam, pokok, dan seterusnya gitu ya. Itu dalam pelajaran yang diajarkan itu sifat wajib bagi Allah. Gitu ya. Dan itu tidak bersumber dari Quran dan tidak bersumber dari hadis, tapi dari pencarian akal menghasilkan kayak gitu. Sekarang di dalam Al-Qur'an wala dzikrullahi akbar. Dan sungguh ingat Allah yang maha besar. Allah yang maha besar. Akbar maha besar. Dan kalau kita salat Allahu akbar, Allah maha besar. Maha besar itu apa sih? Puncak kebesaran. Puncak kebesaran itu seperti sih? Digambarkan oleh Rasulullah SAW. Diawali dari besarnya langit. Besarnya langit itu seberapa? Besarnya langit tidak bisa dijangkau oleh manusia. Bisanya dihayal. Dihayal bagaimana? Ya sampai di mana ujungnya? Ya sampai di situ besarnya. Gitu. Itu khayalan ya. Sekarang kalau dua langit digabung, besarnya gimana? Dua langit digabung jadinya bagaimana? Dikhayalnya gimana? Enggak bisa. Khayalan itu hanya sampai pada satu langit. Nah, kursi itu lebih besar, lebih luas dibandingkan dengan tujuh langit dan bumi. Nah, dan di atas kursi itu air. Kalau tadi kita mengatakan dua langit digabung, enggak bisa dihayal. Kalau kursi gimana menghayalnya? Yaitu tambah enggak bisa. Wasi'a kursiyyuhu samawat. Luasnya kursi Allah itu jauh lebih luas dibandingkan dengan semua langit digabung ditambah bumi. Itu masih lebih luas kursi. Ya kan enggak bisa dihayal, dua langit aja kalau digabung enggak bisa dihayal. Nah, di atas kursi itu air. Di atas kursi air. Ya kita tidak tahu, tapi kan ini hadis sahih. Gitu. Di atas kursi itu air. Dan di atas air itu arsy. Dan luasnya arsy dibandingkan dengan kursi. Perbandingannya kursi itu bagaikan gelang, arsy itu bagaikan padang pasir. Berarti berapa kali lipat? Arsy berarti berapa kali lipatnya kursi? Ya enggak bisa dibayangkan gelang dengan padang pasir ya. Lah kalau kursi enggak bisa dihayal besarnya, lalu seberapa besarnya arsy? Ya tambah enggak bisa. Dan Allah maha besar dari segala makhluknya. Berarti lebih besar mana Allah dengan arsy? Arsy itu makhluk. Dan Allah maha besar dari segala makhluknya. Nah, kalau kita sholat Allahu Akbar, Allah, apa besar itu bukan sifat? Apa tidak wajib beriman bahwa Allah maha besar? Tidak ada di sifat wajib bagi Allah ada 20 ini.
Nah, itu contoh ya. Tentunya. Jadi yang dibahas di sini oleh kebanyakan ulama kan kebanyakan tafsir itu ternyata tauhidul asma'i was sifat. Gitu. Sifat Allah termasuk tadi itu bahwa Allah bisa dilihat, tidak. Nah, lagi termasuk sifat Allah SWT yang umum dibahas adalah Allah Maha Tinggi di atas. Allah Maha Tinggi di atas. Ulama Ahlu Sunnah memberi penjelasan dalil yang menunjukkan Allah di atas. Kalau dihitung satu per satu itu lebih dari 1000. Tapi hanya Ahlu Sunnah yang mengikuti generasi awal Islam yang beriman bahwa Allah di atas. Ya, ini sudah syuruk, sudah mulai ada yang mami jadi sebentar aja kalau gitu ya. Jadi dalil yang menunjukkan Allah di atas itu kalau dihitung satu per satu itu lebih dari 1000. Nah, adapun kalau macam-macamnya itu ya mungkin bisa dihitung gitu ya. Maksudnya gitu. Contoh semua ayat, semua hadis yang menyatakan dari Allah kepada hamba itu lafadznya turun. Ya. Kalau dari Allah kepada hamba semua lafadznya pakai turun. Nah, turun itu dari atas ke bawah apa dari bawah ke atas? Apa dari depan? Nah, turun dari bawah. Contoh, inna anzalnahu fi lailatul qadri. Gitu. Kami turunkan kitab ini, Quran ini, kami turunkan. Kalau dari Allah itu turun, semua gitu. Kalau dari hamba kepada Allah itu naik. Berarti Allah di mana? Di atas. Semua gitu. Ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sana. Para malaikat naik menuju kepada Allah, juga Jibril. Ruh nama lain Jibril. Naik menuju kepada Allah sehari itu menempuh jalannya manusia 50.000 tahun. Itu Al-Qur'an, ya. Tapi ada faedah salah satu yang diambil oleh ulama, kalau hamba kepada Allah itu naik. Lagi. Wal kalimatu thayyibah. Ya. Kalimat thayyibah naik menuju kepada Allah. Nah. Jadi kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah, kalau orang itu baca dan ikhlas la ilaha illallah atau subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah Allah akbar, itu kalimat thayyibah naik menuju kepada Allah. Lagi Rasulullah SAW bersabda amal manusia setiap hari Kamis diangkat, diangkat itu diangkat ke bawah atau diangkat ke atas? Ke atas kepada Allah ya. Kesimpulannya itu bagian-bagian ayat yang kalau dari hamba kepada Allah itu naik. Habis itu dalam ibadahnya hamba. Allahu Akbar, Subhana Rabbiyal A'la, Maha Suci Tuhanku yang Maha Tinggi. Maha Tinggi itu di atas atau di bawah? Lagi, ayat Allah. Sabbihisma Rabbika A'la, sucikan Tuhanmu yang Maha Tinggi. Maha Tinggi itu di bawah atau di atas? Intinya bahwa gitu. Allah SWT Maha Tinggi di atas. Seperti apa sih Maha Tinggi di atas itu? Diperhatikan. Langit itu tingginya seberapa dari bumi? Manusia tidak bisa mengukur ya. Tidak bisa menjangkau. Manusia itu ilmunya bisa mengetahui kecepatan jalan cahaya. Jadi center di sini itu manusia berhasil dengan teori yang dia itu mengukur kecepatan jalan cahaya.
Kecepatan jalan angin itu tambah cuma sekian puluh kilometer per jam. Wah, angin merhembus dengan kencang 120 kilometer per jam sehingga rumah-rumah roboh. Saat ini, jadi jalannya angin diukur dengan ilmu manusia, bahkan jalannya cahaya, tapi langit itu mulainya di mana itu manusia tidak tahu. Manusia tidak tahu. Bahkan ahli akal mengatakan langit itu enggak ada. Langit itu enggak ada. Ini orang yang berdasarkan dengan langit enggak ada. Iya, orang yang pakai akal langit itu dia katakan batas pandangan mata. Nah, kalau batas pandangan mata itu 1000 kilo, terus kita sudah sampai di 1000 kilo, mana langitnya? 1000 kilo ke depan dan enggak ada selesainya. Nah, berarti tidak ada langit itu, gitu. Itu akal manusia. Nah, Rasulullah SAW bersabda, langit ke langit kedua, dan begitu seterusnya, 500 tahun perjalanan. Gitu. Dasar ke permukaannya 500 tahun perjalanan. Ya. Di atas langit itu kursi. Langit ke kursi 500 tahun perjalanan. Dan tidak disebutkan dasar ke permukaannya. Di atas kursi itu air. Dasar air ke permukaannya 500 tahun perjalanan. Dan di atas air itu arsy yang dibawa oleh malaikat. Arsnya dibawa oleh malaikat. Dan hadis lain, malaikat itu kaki ke mata kakinya 100 tahun perjalanan. Berarti malaikat itu punya kaki dan punya mata kaki. Dan tingginya berapa? 100 tahun perjalanan. Pundak ke telinganya 100 tahun perjalanan. Berarti malaikat itu punya pundak dan punya telinga. Dan berapa besarnya jaraknya 100 tahun perjalanan, dan yang lainnya tidak disebut. Yang lainnya disebut ya. Nah, dan kalau itu tingginya seberapa? 500 tahun perjalanan saja itu kita sudah tidak bisa bayangkan. Kalau dari sini ke Saudi itu kan cuma 100 tahun perjalanan. 100. Saya jumpai yang naik sepeda umroh terakhir itu ada 4 anak naik sepeda dari Indonesia. Ada yang berangkatnya Januari, ada yang berangkatnya bulan. Nah, itu ya, itu mampir-mampir ya, itu masih di sana gitu. Berarti enggak sampai 100 tahun perjalanan ya naik sepeda. 100 tahun, 1 tahun enggak sampai. Nah, itu 500 tahun perjalanan. Dan itu kan baru dasar langit satu ke permukaan itu, atau langit yang satu batasnya ke langit yang kedua. Nah, dan setelah di atas, dan Allah Maha Tinggi di atas arsy mengetahui segala yang dilakukan oleh makhluknya. Dan Allah Maha Tinggi di atas arsy mengetahui segala yang dilakukan oleh makhluknya. Ikan di lautan itu makhluk apa enggak? Makan apa itu Allah tahu. Nah, jadi itu perbuatan manusia. Manusia di dunia sekarang berapa miliar? 7 miliar lebih. Mengetahui segala apa yang dilakukan oleh manusia. Nah, itu Allah SWT. Gitu. Nah, intinya bahwa wajib menetapkan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, semuanya yang ada di dalam Quran dan Sunnah, dan Allah itu tidak bisa dihayal. Siapa yang menghayalkan Allah, maka dia tersesat. Jika menghasilkan sesuatu dari hayalannya, maka dia sudah musyrik.
Diperhatikan ya. Jadi Allah tidak bisa dihayal. Jika orang itu menghayal Allah, itu tersesat dalam agama. Dan jika khayalannya itu menghasilkan, setelah 3 hari 3 malam saya berdoa tidak tidur, akhirnya saya bisa melihat Allah atau terhayalkan. Seperti apa? Seperti tidak bisa diungkapkan. Tapi kalau kamu sudah menghasilkan, sungguh kamu telah musyrik. Sesungguhnya Allah tidak seperti itu. Nah, jadi itu. Karena itu Allah tidak bisa dihayal. Sholat khusyuk, bagaimana sampai akhirnya bisa melihat Allah di satu titik yang tidak bisa? Allah bukan satu titik, Allah maha besar dari segala makhluknya. Nah, jadi itu ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Sudah lewat 1/4 jam lebih, jadi enggak usah soal jawab ya. Jadi kita akhiri. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.